Ayu Ting Ting akhirnya blak-blakan soal lamarannya dengan Muhammad Fardana. Ayu mengakui menggelar lamaran secara tertutup setelah berkenalan kurang lebih satu bulan dengan anggota TNI tersebut. Pelantun alamat palsu ini pun menjelaskan tidak bermaksud menutup-nutupi kabar bahagia, tetapi hanya ingin merayakan dengan keluarga terlebih dahulu. Ayu berjanji jika nanti menikah, dirinya pasti akan memberitahu orang-orang di sekitarnya, termasuk ke publik. Kemarin bukannya pengen diem-diem, bukan gak pengen ngasih tahu. Cuma kita mikirnya ini kan baru lamaran, alangkah baiknya mending keluarga inti aja. Kalau udah acaranya juga semua pasti tahu, ungkap Ayu dalam tayangan Brownies Trans TV. Lebih lanjut ditanya soal kapan pernikahan itu akan dilangsungkan, Ayu tak bicara banyak. Ibu satu orang anak ini hanya meminta doa agar proses kepelaminannya bersama Muhammad Fardana bisa lancar. Doain aja semuanya lancar. Dipermudah sama Allah, tutup Ayu. Pedangdut Ayu Ting Ting akan mengakhiri masa jandanya. Janda Angie itu dikabarkan akan menikah dalam waktu dekat. Rumors yang beredar, lamaran digelar di salah satu hotel di kawasan Bogor. Lantas apakah hal tersebut benar adanya? Saat ditanya mengenai hal tersebut, Ayu Ting Ting tidak menjawabnya dengan pasti. Ia hanya meminta dengan pertanyaan yang sudah diajukan. Kak Ayu kemarin lamarannya di Bogor ya? Tanya salah satu pewarta saat ditemui di kawasan Trans TV, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 8 Februari tahun 2024. Doain saja ya, jawab Ayu Ting Ting. Pelantun alamat palsu ini langsung masuk ke dalam mobil yang sudah menunggunya. Ayu Ting Ting tidak mau bicara lagi. Bukan hanya itu, Ayu Ting Ting juga mengucapkan bismillah dan alhamdulillah saat ditanya mengenai rencana pernikahannya. Ya alhamdulillah, bismillah saja ya, bismillah, ucap Ayu Ting Ting saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Ayu Ting Ting tidak mau lagi membahas soal kabar bahagianya itu. Ia langsung masuk ke dalam mobil yang sudah menunggunya. Terima kasih ya sudah mendoakan, jawabannya lagi seraya masuk ke dalam mobilnya. Kabar bahagia Ayu Ting Ting ini mencuat usai viralnya foto Abdul Rojak dan Umi Kalsum dengan background dekorasi bunga berwarna putih tersebar di media sosial. Berbarengan dengan itu ramai unggahan sebuah undangan lamaran yang disensor dan memperlihatkan nama panjang sang pedangdut, Ayu Rosmalina. Seorang berprofesi sebagai Tentara Nasional Indonesia, TNI, disebut menjadi pria yang berhasil meluluhkan hati sang pedangdut. Foto lainnya juga menampilkan Ayu Ting Ting dengan pria tersebut memeluk sang anak, Bilqis. Keduanya tampak menggunakan baju adat kebaya dan jas bernuansa hijau seakan tengah mengadakan suatu acara yang sakral. Ayu mengatakan, perkenalannya dengan Dana terjadi di bulan Januari tahun 2024 melalui kedua orang tua mereka. Awal kenal Januari, sepakat sama-sama serius dan lamaran terjadi belum ada sebulan kali ya, kata Ayu dikutip dari tayangan Brownies Trans TV, Jumat, tanggal 9 Februari tahun 2024. Mungkin memang sudah jalannya dan jodohnya. Kan kita sama-sama niat baik, alhamdulillah semua terlaksana dengan baik, lanjutnya. Meskipun baru kenal, Ayu merasa ada hal yang tiba-tiba membuatnya merasa cocok dengan Dana hingga membuat dia yakin menerima lamaran Dana. Enggak tahu ya, udah feeling, berapa kali ketemu kayak klop aja, ucap Ayu. Menurut Ayu, ada sikap Dana yang akhirnya membuat dia yakin untuk kali ini membawa hubungan ke jenjang yang lebih serius. Nyambung satu sama lain, respect, dia baik, sayang sama Bilqis, menerima aku dan keluarga apa adanya, itu yang buat aku yakin, kata Ayu. Udah saatnya dan mungkin ini udah jodohnya, amin. Doain sampai hari H semua berjalan dengan lancar, imbuhnya. Kabar soal lamaran Ayu Ting Ting awalnya ramai beredar di media sosial. Sejumlah foto Ayu Ting Ting yang tampak berdampingan dengan seorang pria membuat orang bertanya-tanya tentang sosok pria itu dan momen yang sedang dilakukan Ayu. Acara lamaran Ayu diketahui telah digelar secara tertutup pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024.
Ayu menjelaskan alasannya menutupi acara lamarannya. Kita sengaja karena ini privasi juga, biar sakral juga. Sengaja buat keluarga inti aja, masih lamaran, mohon doanya, ucap Ayu. Ayu Ting Ting pernah menikah dengan Enji Baskoro dan bercerai tahun 2014. Dari pernikahan itu, Ayu memiliki seorang anak perempuan yang bernama Bilqis Humairah Razak.